Vena Melinda bersaksi di sidang, pengacara Ferry Irawan, banyak lupanya. Vena Melinda kemarin menghadiri sidang KDRT dengan terdakwa Ferry Irawan sebagai saksi korban di Pengadilan Negeri Kediri, Jawa Timur. Ibunda Verel Bramasta dan Atala Naufal itu bersyukur bisa sampai berada pada titik ini. Kita terus kawal kasus ini, insya Allah aku juga sudah lega karena ini penjelasan aku sebagai saksi korban. Jadi alhamdulillah aku ucapkan juga untuk diriku sendiri bisa melewati sampai saat ini, ucap Vena Melinda dilansir dari Detik Jatim. Vena mengatakan bisa menjawab semua pertanyaan dalam sidang dengan baik. Alhamdulillah kami bersyukur tadi sudah menyampaikan semuanya di depan majelis hakim. Dan kami tetap pada pendirian, jika kami menjadi korban KDRT, kata Vena Melinda usai sidang. Ketika Vena Melinda merasa lega, pihak Ferry Irawan justru merasa keterangan yang diberikan tidak konsisten. Vena Melinda dinilai memberikan keterangan yang bertentangan dengan BAP. Di dalam BAP dengan BAP lain terjadi inkonsistensi. Jadi saling bertentangan sendiri, bahkan di beberapa hal pelapor mengatakan lupa. Pelapor tidak konsisten dalam memberikan keterangan sebagai saksi, kata pengacara Ferry Irawan, Jeffrey Simatupang. Bahkan Jeffrey menyebut Vena Melinda banyak mengaku lupa saat menjawab pertanyaan dalam persidangan. Bahkan di beberapa hal pelapor menyatakan lupa. Nah, ini menjadi catatan bagi kami pelapor tidak konsisten dalam memberi keterangan saksi, tukasnya. Pertama kalinya Vena Melinda bertemu Ferry Irawan di ruang sidang untuk pengadilan kasus dugaan KDRT di Pengadilan Negeri Kediri, Jawa Timur, Senin, tanggal 3 April tahun 2023. Melalui video yang diunggah di channel YouTube Intense Investigasi, dikutip Selasa, tanggal 4 April tahun 2023, terlihat Vena Melinda berbusana serba hitam masuk ke ruang sidang didampingi Reza Mahastra sang adik dan tim kuasa hukumnya. Berjalan lurus ke depan, Vena Melinda terlihat tidak menegur adik iparnya, Maya yang duduk di seberang sebelahnya dan langsung duduk di barisan depan. Tidak lama berselang masuk Ferry Irawan memasuki area persidangan dengan mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam berserta peci putih. Masuknya Ferry Irawan membuat Vena Melinda terlihat sedikit canggung. Ketika dipanggil ke depan majelis persidangan dengan sang suami yang berada di sisi sebelahnya, kekikukan Vena Melinda semakin terlihat. Tidak ada tegur sapa di antara keduanya. Bahkan, Vena Melinda pun tidak terlihat menengokkan kepalanya ke arah sang suami. Keduanya pun terlihat tegang menyimak hakim berbicara di ruang sidang. Tidak henti-hentinya mulut Vena Melinda terlihat seperti sedang berdoa dan matanya yang tegang. Begitu disapa pun jawabannya sangat singkat. Bismillah, jawabnya sambil tersenyum. Begitu di luar ruang sidang Vena Melinda pun menyampaikan sedikit pernyataan. Mudah-mudahan aku dapat keadilan, ungkapnya. Sementara itu, menurut Jaksa Penuntut Umum, Yuni Priyono, agenda sidang kali itu adalah pemeriksaan saksi-saksi. Di antaranya saksi korban yang sudah memberikan keterangan dengan baik, ujarnya. Insya Allah dengan keterangannya tersebut paling tidak, bisa memberikan gambaran dan menunjukkan fakta-fakta, beber dia. Pengadilan Negeri, PN, Kota Kediri, Jawa Timur, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Dengan terdakwa Ferry Irawan pada Senin, tanggal 3 April tahun 2023. Agenda persidangan kali ini adalah pemeriksaan saksi pelapor, yaitu Vena Melinda. JPU menghadirkan Vena Melinda untuk memberikan kesaksian tentang perlakuan yang dia terima dari Ferry Irawan. Selain Vena, JPU juga menghadirkan adik sekaligus mantan kuasa hukum Vena yang bernama Reza Mahastra. Melihat kehadiran Reza, pihak Ferry Irawan mengaku keberatan. Saya keberatan saja. Saya keberatan karena kalau sebagai kuasa hukum mana bisa dijadikan sebagai saksi.
Makanya kita keberatan kepada majelis hakim pada saat pemeriksaan saksi tersebut, kata Jeffrey dihubungi Kompas.com, Selasa, tanggal 4 April tahun 2023. Menurut Jeffrey, kapasitas saksi jelas berbeda dari kuasa hukum dalam persidangan. Saksi tersebut masih kuasa hukum dari saksi pelapor. Kuasa hukum itu orang yang mewakili. Dia berbeda dengan apa yang disebut saksi. Kalau dia kuasa hukum, ya kuasa hukum saja, ujar Jeffrey. Jeffrey Simatupang juga menilai bahwa keterangan Vena Melinda tidak konsisten dalam pemeriksaan di persidangan. Dari hasil pemeriksaan, Vena tidak konsisten dan tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan, BAP ungkap Jeffrey. Saat kami periksa di pengadilan, ternyata jawabannya dia tidak sesuai dengan BAP dan sering lupa. Kita tanya apa, dia bilang lupa, lanjut Jeffrey. Jeffrey tidak ingin berbicara lebih jauh mengenai isi keterangan Vena Melinda. Saya enggak bisa banyak omong karena itu sidangnya tertutup, ujar Jeffrey. Diketahui, Vena Melinda melaporkan Ferry Irawan atas dugaan KDRT pada Januari tahun 2023 ke Polres Kediri Kota. Pada Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023, berkas laporan itu kemudian dilimpahkan ke Polda Jatim. Kejadian dugaan KDRT yang diterima Vena Melinda diduga terjadi di sebuah hotel di Kota Kediri, Jawa Timur.